Mirsa, saya saat ini sedang berada di kantor PMI yang baru. Jadi gedungnya belum jadi nih. Hari ini adalah latihan tim BPBD Kota dan tim BPBD Kelurahan Tangguh di Malang Raya. Ini dilihat gedungnya masih baru nih. Tangganya sih belum jadi. Ini Bapak Tribin dari BPBD Kota beserta Ibu sudah datang. Kita tadi pertama datang duluan. Mas Badung datang duluan, dan ketiga kita datang. Sekarang yang lain sudah tepat kita semua. Menuju ke lantai atas untuk memulai kegiatan pelatihan yang diadakan BPBD Kota Malang bersama dengan Palang Merah Indonesia Kota Malang. Itu kegiatan saya hari Minggu. Salam Tangguh, salam Tangguh Atlas. Kalau ada yang sisa, ini kan banyak ya orangnya kurus, sisanya banyak seperti ini. Ini kalau nggak rapi nanti kelilit tali, kita nggak bisa mengevakuasi. Jadi ini dirapikan. Anu, dalamnya sama? Wah, ini cukup tinggi towernya pemirsa, ini ngeri juga nih. Kalau nggak berani lebih baik nggak usah mencoba. Yang tahu ketinggian gampang, lebih baik nggak usah mencoba. Ini mencoba. Ini ada dua lubang yang kecil-kecil ini untuk kaki, yang besar ini untuk pinggang. Ini kan ada yang cantolan yang besar ini, yang dipegang. Nanti akan kelihatan bentuknya, mana yang kaki, mana yang seperti pakai celana biasa. Kau nyuk aku. Halo, selfie. Jenderal mengisar lo. Selfie anggota Kelurahan Tangguh Merjosari sudah menaik ke bawah. Siap-siap untuk uji coba vertical rescue menggunakan rope tali. Ini tower ini dari ketinggian paling ujung atas sekitar 30 meter ke bawah. Nah ini di bawah nih, 30 meter ini talinya. Nah ini salah satu meter kita nih Pak. Ini selfie sudah berada di pinggir tower ya, bersiap-siap untuk terjun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, ini anggota kita dari Kelurahan Tangguh Merjosari selfie mencoba untuk melakukan vertical rescue. Latihan vertical rescue. Ini selfie sudah berada di pinggir, tinggal menjatuhkan diri ke bawah ya. Ya, mulai. Ayo selfie. Tangan kanan di bawah. Tangan kanan di bawah. Terus, terus, santai, santai. Santai, terus, bawah. Ayo mas, enak. Yo, enak ya, kita kian akhirnya kan. Asik, terus. Foto. Ya, ini foto atau video ini. Ayo, sama video, sama foto ya. Ayo, turun lagi, turun. Ayo, terus, lagi. Terus. Terus. Si, tangan kini mah deko ya, maring ini ya. Tak foto nih sih, dari jarak dekat. Tangan kanan agak ke bawah. Tangan kanan agak ke bawah. Bawahnya pantat. Ada orang yang sih. Oke. Foto setelahnya gedungnya aja. Jadi di foto biar kelihatan tinggi, turun dikit lagi. Nah. Ada orang yang sih. Kakinya sini lurus ke depan. Ada sini sih. Backgroundnya pasti gua. Backgroundnya pasti tau. Se, adep lagi sel. Adep sel lagi, sedikit lagi. Lagi. Nah, api. Selfie, halo. Nah, ini dari Kelurahan Mojosari.
Salam tangguh. Ayo, Pak Abdullah, ini anggotanya Pak Abdullah, Pak Lurah. Hei. Ini foto ya, mau foto ya, aku tak video. Ini Mas, Joko Susu Mas, mandek sih, foto sih loh. Hari Mas ini dari Keltang Ororo Jowo. Mas apa jenenge? Ke bawah dikit Mas. Ke bawah dikit. Oke. Apa? Foto kok gini lah, Pak. Jadi kita tahu kok. Ah, Mas iku. Foto. Enggak bisa ngadepinnya ya. Oh, enggak bisa. Iki sitok gas iki. Singkate anu iki. Masih muncul angu. Sama yo. Oh gak ketok. Sekarang ini giliran perwakilan kelurahan Tangguh dari Mojolangu. Ini Mas, Mas siapa juga enggak tahu namanya. Dari Mojolangu. Oke. Okay. Ayo. Halo Mas. Halo, halo, halo. Terus, terus. Stop sih, stop sih. Foto sih. Ada berapa Mas? Skala 6,5 skala Richter, jadi belum sampai 7 karena cari ring. Kita pesan ke Jepang tapi yang ada hanya di sana, susah untuk impornya, sehingga untuk tancapan ke bawah ini kita masih menggunakan bir Indonesia. Jadi goyangan ya maksimal 7 lah skala Richter. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Terus yang kedua, lantai ini terdiri dari 4 gedung top roof di atas. Nanti kita akan bermain di sana, senam-senam di sana. Di sini kita akan tentang sesuai permintaan daripada panitia BLS dulu. Jadi kita berada di lantai 3. Apabila terjadi sesuatu, kita langsung santai ikut jalur itu. Santai, langsung titik kumpulnya ada di depan. Jadi nggak usah bingung apabila dana kecil ya, diajak biasa saja. Tekanan 5 sampai 6 cm. Nah, awal aja udah gini stok ae. Eh, wis kok tempo dah kayak ini. Kayak cuma bisa. Udah perjalanan dan oke, terus. Terus, terus.
Ini toh John. Aduh, Pak Jiyo. Pak ya udah basket. Ya. Tetap harus ada. Jangan sampai ngene toh, enggak ambil telepon. Sing penting itu ambulan datang. Di dalam ambulan datang nanti ada tindakan-tindakan berikutnya. Nanti dikeluarkan alat seperti ini. Yang asli nanti saya tunjukkan. Nanti akan ditempelkan alat seperti ini. Ya, ya. Nah itu namanya respon tebela kalau begini. Nah, sorry, saya dipakai ekskul. Nah, baru setelah tidak respon, ya. Tidak respon, begitu ada korban terbelah tidak respon, panjenengan telepon, Pak, teleponan PMI, Pak, teleponan PST, karena dikenalan, cepat presinya, dua jari gini, langsung terbunuh. It's the list. Dipijit sampai kapan? Rom menit terus gini, kalau saya hitung apa-apa. Ini saya ngajari apa? Ini saya ngajari apa? Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Jadi gak boleh. Gak boleh. Ini tuh gak boleh. Apa itu? Konstan. Wes orang awam hanya gini, enggak usah ditiup-tiup. Gini tok. Lha enak. Kalau tak tip. Hah? Enggak apa-apa. Hah? Ngomongnya enggak santai. Pertanyaan biasa. Orang awam, Pak. Ojo sampai ngene, dumene sing gletak Pak Wari. Ojo-ojo jarot. Ojo dipijet. Kok dipijet paling yo remuk. Menyek awre. Tuwe-tuwe mandraguna iku wonge. Yang lebih sulit itu bleblen gemuk-gemuk. Wajar lek pertanyaane awam itu gitu. Pak, lha lek wonge gendut-gendut ngene terus kenani motok-motok ya apa? Pengalaman saya ya, pada saat tidur perempuan roto, Pak. Kok iso roto? Wis tuwe, Pak. Roto. Pokoknya sing sulit. Ah! Sing susune alit-alit itu tambah entek nek ketemu until itu. Wis, aku katut rusak sampean lho. Jadi tugasnya mengene to, Pak. Wis kon telepon mau. Wis. Jangan sampai sampean hanya diajari CPR only. Tapi sampai tidak menyuruh untuk telepon, bu, sampai setengah jam berarti lawan otak ambulan kok. Tujuan daripada pijat jantung tok dalam waktu 2 menit berturut-turut terus, minimal sirkulasi oksigen yang masih ada di dalam, di alveoli, di dalam darah, di dalam jantung, itu masih terpompa ke otak. Fungsinya adalah untuk mengisi otak agar tetap bersibel, agar tetap teraliri daripada oksigen itu sambil nunggu ambulan. Diajari pengumpulan. Kalau ada yang profesional diajari 2 menit atau 30 banding 2, setelah 30 baru yang profesional itu dibuat set. Baru tiup lagi. Ada kombinasi 30 banding 2. Kecepatannya konstan 30. Nah, lewo dari pasiennya itu goang, kecil, kasusnya kan gilo, ada alat. Nah, relawan yang hebat biasanya dua alat-alat ini. Nah, buat ini. Ya, buat ini kiset, tetep. Nah. Seperti itu. Ya ditiup, disedot, lah iso. Ini namanya disedot. Angel. Niup iso, nyedot gak iso. Sing si sedot sing ini, Bu. Jadi ngene. Set. Oh ya, namanya ekstensi. Ya, apa dana? Ini paling gedangan kok gak iso, Pak. Nek gak gedangan non. Namanya Hetil Cinlis. Hetil Cinlis, transit to Indonesia, tekan dahi angkat dagu. Itu transit. Boso Durone, kepala na Masina, tekan darah. Ya. Nah. Kalau gak telatnya ditutup.
Ya, Pak Mari. Ya lepas ini hikmah gelem aku. Badi. Itu pakai tangan, enggak boleh pakai yang lain. Ya, jadi seperti itu. Gerakannya tetap konstan sampai ambulan datang. Hanya pertanyaan begitu ambulan datang, dia bisa enggak lanjutkan. Makanya harus terlatih. Ya, pertama calling ambulan PMI atau ambulan PSC 119, silakan. Pasti ada tenaga terlatihnya. Berhenti. Kuncinya di situ. Nah, wis iki enggak usah secara teori ini. Setelah bisa CPR, ojo merasa wis hebat dilatih Pak Heri, wis hebat dilatih PMI, enggak. Ada nama alat yang lain, automatic external defibrillator, wis apal kita selalu menggunakan. Syarat PSSI kalau pertandingan itu harus ada AED. Ya, AED itu alat pemicu jantung. Wis, jenengan nanti saja, yang penting mijet dulu. Nanti kalau ingin pengetahuannya saja Mas Bayu dicoba enggak apa-apa. Karena golek AED di Indonesia susah Pak, apalagi di Malang. Banyak keluaran budi, Pak. Keluaran budi. Kidul dalem Pak sing akeh PT potong. AED panjenengan saya suruh mencari 2 hari 3 malam enggak akan ketemu. Kecuali di rumah sakit. Nah, kalau di luar negeri berbeda. Tetapi Indonesia harus segera introspeksi bahwa CPR saja itu enggak berhasil. Suksesnya itu 2,8. Tapi kalau begitu, ambulan PMI lebih cepat. Terus baru panjenengan apa yang dikerjakan? Itu toh. Nah, ya. Wes. Nah, ini sistem jantung. Nah, ini yang perlu disampaikan. Out. Nah, saya ajari yang ini. Panjenengan bukan pakai rumah sakit, saya ajari yang ini. Jadi jika ada korban tergeletak seperti tadi glebek itu, please you call. Bahasa Inggrisnya panjenengan telepon. Telepon sinten? Ojo telepon bojo sampean sing kerja. Percuma. Telepon ambulans. Enggak usah telepon dokter, ambulans. Ambulans siapapun wis. Nah, terkait ambulan, Pak. Ojo sing dihafalno ambulane relawan to. Kecuali ambulan relawan itu lengkap. Lengkapi tambah-tambah petik. Ya, tanda petik. Minimal ambulannya PMI atau PSC yang saya sudah tahu. Panjenengan apa? Panjenengan pijet korbannya. Panjenengan pijet. Ya apa pijet? Nah, dipijet cekriek, itu ono listrik itu cekriek. Candenengan iki semua tubuh manusia semua ada listriknya. Kroso enggak lagi sampai